Kayaknya antar nggak mau cari Aris. Tapi ini lah, untung running ini lah. Iki gur kena deke ngarep lho. Deke sepeda ngene lampu lho. Renyek lampune iki, Dek. Bite bit of Vario. Okay, let's go. Okay, teman-teman. Ya, ini pengalaman perjalanan ke Jawa ya. Ini udah kemarin rewel kena ceplosnya kopling. Habis itu dicuci bersih. Habis itu parkir di pinggir jalan, Mas Bro, Mbak Bro ya. Ditabrak dari belakang, Mas Bro. Nih. Jadi hujan-hujan ada orang ya. Udah punya anak, kalau tak bilang anak ntar kecilan. Dia bawa payung, nih. Jadi parkir di sebelah kiri, yang ditabrak juga sebelah kiri loh. Dari belakang jalan tanjakan pula loh. Sekarang ini dibenerin sama Mas Agung Sigit. Nah, di Resap Ombo ya. Ini ada sedikit meleset dari kancingan ya, jadi bret-bret seperti ini. Ya ini kalau ngecat ini nggak mungkin cuma sekian segini, teman-teman. Harus full ya. Ini ngecat ini. Jadi ya gimana ya? Ini tadi tak mintain pertanggungjawaban, katanya masih kerja. Nggak tahu nanti gimana ya. Ini masih dibenerin. Kalau bisa dikompon ya dikompon saja, nggak masalah lah. Cuman ya itu ada luka juga. Kalau yang ini nggak tahu nanti. Ini ada desok-desok juga. Ini catnya sepeda ini ya. Dan hari ini hujan deras, teman-teman. Di daerah Resap Ombo hujan deras loh. Ya. Itu si kucingnya. Ini masih dibenerin, dipasang. Duno, ayo medun. Kucing, pote. Grawuki lho iki. Tuh ya. Dibenerin dulu. Jadi ada insiden-insiden kecil ya, mudah-mudahan udah nggak ada lagi ya. Dibenerin di sini. Ini teman-teman yang ada mobil-mobilnya rewel bisa langsung ke sini ya. Ini sebenarnya bengkel mesin. Loh, matanya rapodo ini kucing ini. Ada kucing yang matanya nggak sama, teman-teman. Di sini. Ini teman-teman. Set semua. Nih. Ayo, biar mencolot munggah lagi. Ya, tenang kan. Turun saja ya kamu. Di sini saja. Yong. Woi. Masih dibenerin ya. Oke. Piye sing isor mau? Lengket, wis. Kayaknya antar nggak mau cari Aris. Tapi ini lah, untung ranang ini lah. Ini gue kena deke ngarep lah. Deke sepeda ngene lampu lah. Renyek lampu nih, Dek. Bite bit of Vario. Nah,
Jadi lampunya pecah, deke kanan kiri pecah. Lera banter apa ya sampai ngono. Aku nutul maduk ya. Oke teman-teman ya, paling ini di kompon aja mungkin ya. Ya namanya orang di jalan, tapi ya ini teman-teman untuk diingat ya, kalau naik motor ya, naik motor itu harusnya pakai mantel ya kalau hujan. Jangan pakai payung. Nah, ini dia kemarin yang ini dia pakai payung. Jadi nutupin mukanya dia, ya. Nutupin mukanya. Jadi enggak tahu kalau di depan ada mobil parkir. Parkir di sebelah sini. Sini sudah trotoar mepet. Ini jalan raya dan jalan ini lebarnya ke sana itu ada 8 meter. Di sini kan masih lebar itu loh. Tapi yang dihantam sebelah sini. Ya. Itu teman-teman ya. Pengalaman anu saat ke Jawa Timur, ke Blitar. Ya. Ini mau tak kompon saja mungkin. Oke ya teman-teman.